Kamu ini bisa kerja gak sih? Bisa, Bu. Bisa apanya? Kalau kamu bisa kerja, gak mungkin customer banyak komplain ke kita. Ya, mungkin customernya aja yang lebay, Bu. Lebay kamu bilang? Hei, Heza, yang komplain ke bengkel kita itu gak satu dua orang, tapi banyak. Dan semua itu hasil kerja kamu. Iya, Bu, saya tahu. Tapi... Tapi apa? Udah ya, Heza. Saya capek tiap hari ngomelin kamu. Habis tenaga saya. Lama-lama kulit saya jadi keriput gara-gara kamu. Pokoknya, gaji kamu bulan ini saya potong. Loh, kok dipotong, Bu? Pakai nanya lagi. Kamu lupa, akibat kesalahan kamu, banyak customer yang minta ganti rugi. Kamu pikir ganti rugi pakai apa? Pakai daun! Iya, tapi kan, Bu... Gak ada tapi-tapi. Intinya gaji kamu bulan ini saya potong. Udah ya, sekarang kamu pergi kerja sana. Pusing saya lama-lama lihat muka kamu. Bu, tolong dong, Bu, jangan. Masa setiap akhir bulan saya harus ngecek teman saya? Pinjam dulu 100. Itu gak enak, Bu. Kamu mau kerja sekarang? Atau saya pecat? Iya, Bu. Saya kerja sekarang ya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Bu. Gak usah cerewet. Pantes aja jadi dulu. Apa kamu bilang? Gak ada, Bu. Cie, ya abis dinaikin gaji sama Bu Jesse. Cuh, dinaikin gaji atau buru-buru dinaikin gaji. Yang ada malah dipotong, tau gak? Itulah, Zah. Kamu tuh kebanyakan galau. Makanya kerjanya jadi gak fokus. Ya, gimana? Lo tau kan gue abis putus, jadi kepikiran terus gue. Zah, kamu kan udah putus 1 tahun yang lalu. Masa belum bisa move on juga? Ya, belum lah. Asal lo tau ya, gue itu setia sama orang yang gue cinta. Emangnya kayak lo minta ganti pasangan? Eh, enggak gitu ya. Itu namanya memilih. Biar kita tuh tahu mana yang terbaik dan mana yang enggak. Eh, bacrit tau enggak? Itu lo nya aja yang enggak mau serius. Udah lah, gue mau fokus kerja. Daripada ngeladenin lo yang enggak jelas, enggak ada gunanya. Tolong, jangan ganggu gue. Si paling fokus. Eza, gaji kamu saya potong. Ngajar lo ya. Gue lempar apa yang bertau lo. Kan udah gue bilang. Mas, boleh tolong cek mobil saya nggak ya? Soalnya mobil saya tiba-tiba mogok. Wah, dia kan parahin loh. Cantik banget ya Tuhan aslinya. Mas, halo. Bisa nggak, Mas? Bisa, Mbak. Sebentar ya. Saya cek dulu. Mbaknya boleh duduk dulu di sini. Oh, baik, Mas. Kalau bisa cepet ya, Mas. Soalnya saya masih mau syuting. Siap, Tuan Putri. Maksudnya Mbak. Ya udah, Mbak. Boleh ditunggu aja ya. Jer, tolong bantuin gue ya. Apaan sih, Zah? Aku lagi sibuk. Nanti ya. Jer, tolonglah Jer. Sekali aja. Ya udah, apaan? Tolong selesain motor yang gue servis ya. Terus kamu mau kemana? Gue mau benerin mobil jodoh gue. Hah? Maksudnya? Lo lihat cewek yang ada di sana. Hah? Itu kan Starla In Love. Artis tok-tok itu. Itulah jodoh gue. Eza, banyakan ngayal kamu tuh. Kamu tahu, kamu cuma seorang montir. Sedangkan dia, seorang seleb. Mana mungkin dia mau sama orang bawa oli ke kita. Ah, cerewet lu. Udah, mending sekarang ngebantuin gua. Nih, alat tempurnya. Mobilnya udah selesai, Kak Starla. Oke, makasih ya Mas. Untuk bayarannya udah saya transfer ke Bu Jesse. Oke, siap Kak. Hati-hati ya. Mana tahu butuh montir pribadi. Bisa hubungi saya ya Kak. Hati-hati ya, Kak Starla. Kok bisa ya ada cewek secantik itu? The real bidadari.